Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpa Mengajar Perkenalkan, saya Raden Ayyuludwi Hidayat Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pemulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas Dan mendalami mata kuliah ekonomi sumber daya manusia Materi yang akan dibahas kali ini mengenai struktur ketenaga kerjaan yang terdiri dari konsep ketenaga kerjaan, kriteria ketenaga kerjaan, status pekerjaan, dan alasan terjadinya pengangguran. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus Sasmita Jaya TV berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita ketahui bahwa pendapatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang. Rata-rata pendapatan di Indonesia pada bulan Februari tahun 2020 sebesar 2,67 juta. Data pendapatan ini menjadi hal yang penting untuk memberikan simulasi kondisi ekonomi dan sosial penduduk pada suatu periode tertentu. Salah satu masalah perekonomian di Indonesia sampai saat ini masih terus diupayakan penanggulangannya, yaitu masalah pengangguran. Berdasarkan ilmu ekonomi, pengangguran ter terjadi akibat dari ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam memberikan kesempatan bagi tenaga kerja memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Dalam hal ini, kita perlu memahami konsep dari pengukuran tenaga kerja, kriteria ketenaga kerjaan, status pekerjaan utama, dan alasan terjadinya pengangguran. Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur ketenaga kerjaan sangatlah penting dalam ekonomi sumber daya manusia. Dengan harapan, mahasiswa bisa memenuhi pendekatan struktur ketenaga kerjaan sehingga bisa memenuhi dan menampung pencari kerja yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk. Dengan pembahasan materi pada pertemuan kali ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami struktur ketenaga kerjaan mulai dari konsep pengukuran ketenaga kerjaan, status pekerjaan utama, dan alasan terjadinya pengangguran. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah konsep pengukuran ketenaga kerjaan. Konsep pengukuran ketenaga kerjaan terdapat tiga pendekatan, yaitu satu, Gainful Worker Approach, yang kedua labor force approach, yang ketiga labor utilization approach. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gainful worker approach dapat dijelaskan sebagai pendekatan pekerja upahan. Di mana pendekatan ini merupakan suatu konsep yang mengartikan bahwa kegiatan ekonomi orang-orang yang telah bekerja atau yang bisa melakukan suatu pekerjaan pada kegiatan biasa. Misalnya, Seseorang yang sedang sekolah tetapi mencari pekerjaan dianggap bersekolah, kelemahan dari pendekatan ini yang pertama: respon data sensus bisa memberikan data palsu. Yang kedua, tidak mengetahui jumlah pasti statistik angkatan kerja di wilayah tersebut. Yang ketiga, tidak memiliki kepastian standar waktu. Yang keempat, pekerja pertama tidak diumumkan sebagai angkatan kerja. Kemudian, pendekatan yang kedua. Labor force approach merupakan pendekatan yang memberikan informasi periode waktu dan aktivitas seseorang untuk mengklasifikasikan karyawan atau sedang dalam proses mendapatkan pekerjaan. Labor force approach menjelaskan bahwa seseorang individu dapat diklasifikasikan sebagai karyawan yang telah menyelesaikan pekerjaan apabila memenuhi persyaratan durasi kinerja secara minimum. Kelemahan dari labor force approach ini yang pertama, fakta di kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya tidak dapat dengan mudah dilaksanakan. Yang kedua, kompromi perlu dilakukan terhadap keadaan bursa kerja. Hal ini berlaku untuk pekerja maupun pengangguran. Dan yang ketiga, keduanya mungkin mengandung unsur aktivitas secara pasif. Pendekatan yang ketiga yaitu labor utilization approach Pendekatan ini awalnya dikembangkan oleh Philip M. Hauser Labor Utilization Approach diberlakukan demi menyempurnakan rancangan tenaga kerja. Dan tujuan dari model pendekatan tenaga kerja yaitu pendekatan konsep labor utilization approach lebih berorientasi pada bagaimana kemampuan tenaga kerja dalam menyelesaikan segala bentuk tanggung jawabnya. Menurut konsep ini, tenaga kerja dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sebuah tingkat pemanfaatan penuh atau sepenuhnya digunakan. Yang kedua, pemanfaatan kurang dimanfaatkan karena jumlah orang yang bekerja sedikit, gaji yang rendah di bawah standar gaji yang harus dibayarkan terhadap pekerja yang terampil. Sering disebut setengah pengangguran. Kemudian, yang ketiga, teori akses kerja sebagai akibat dari pengangguran terbuka, dampak pengangguran terhadap... Te akses pekerjaan diantaranya. Yang pertama, persaingan yang ketat. Dengan adanya pengangguran terbuka, persaingan untuk setiap peluang pekerjaan menjadi lebih ketat. Individu yang mencari pekerjaan harus bersaing dengan jumlah pelamar yang lebih besar. Membuat akses pekerjaan menjadi lebih sulit. Kemudian yang kedua, penurunan moral dan percaya diri. Nah, Pengangguran terbuka dapat mem Pengaruhi psikologis individu dengan menurunkan moral dan percaya diri mereka. Ketidakpastian dan ketidakamanan pekerjaan dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mengakses pekerjaan baru karena kurangnya keyakinan dalam keterampilan dan pengalaman kerja. Yang ketiga, pemutusan jaringan pekerjaan. Individu yang kehilangan pekerjaan mungkin juga kehilangan akses ke jaringan pekerjaan yang mereka miliki saat masih bekerja. Jaringan sosial yang kuat seringkali memainkan peranan kunci dalam mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat mengakibatkan pemutusan hubungan ini menghambat akses pekerjaan melalui jaringan. Yang keempat, penurunan keterampilan dan pengalaman. Pengangguran yang berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan keterampilan dan pengalaman. Ketidakmampuan untuk terus mengembangkan keterampilan dan memperoleh pengalaman baru dapat mengakses pekerjaan ke tingkat atau bidang tertentu. Yang kelima, pengaruh terhadap kesejahteraan mental dan fisik. Pengangguran dapat memiliki dampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik. Masalah kesehatan mental dan fisik dapat mempengaruhi kesiapan dan kemampuan seseorang untuk mengakses pekerjaan, bahkan ketika peluang pekerjaan tersedia, dampak pengangguran terbuka dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, dan karakteristik individu itu sendiri. Teman-teman mahasiswa, materi kedua pada pertemuan ini adalah kriteria ketenaga kerjaan. Kriteria ketenaga kerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya penduduk. Penduduk adalah semua Warga pada wilayah geografis Republik Indonesia, sekurang-kurangnya 6 bulan dan atau orang yang telah tinggal lebih dari 6 bulan, namun memiliki rencana untuk menetap. Yang kedua, usia kerja atau tenaga kerja itu sendiri di Indonesia digunakan standar usia kerja penduduk kerja minimum 15 tahun. Yang ketiga, angkatan kerja memperhatikan apa yang menjadi kegiatan utama penduduk pada usia kerja. Angkatan kerja tidak terlepas dari populasi pekerja yang bekerja secara aktif dan pekerja yang memiliki pekerjaan, namun sementara sedang nonaktif atau tidak bekerja. Yang keempat, bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja ini adalah penduduk pada usia kerja, namun tidak menjadi bagian dari angkatan kerja. Pada kriteria ini termasuk juga penduduk usia kerja yang masih menempuh pendidikan atau fokus kepada rumah tangganya. Yang kelima, bekerja adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghasilkan atau menambah penghasilan atau keuntungan sekurang kurangnya selama satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu. Ketenaga kerjaan ini mencakup karyawan dan karyawan, tetapi dalam seminggu terakhir karena misalnya saja liburan atau sakit. Dan lain-lain untuk sementara menganggur, dan yang keenam, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah suatu keadaan di mana penduduknya menganggur. Yang ketujuh, seperti yang didefinisikan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Migrasi, pengangguran tersembunyi adalah status pengangguran tenaga kerja yang tidak dilaporkan karena tidak menjadi bagian dari para pencari pekerjaan. Yang kedelapan, Setengah pengangguran adalah penduduk yang bekerja dengan ketentuan batas waktu normal, kurang dari 35 jam per minggu. Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran, semakin banyak pekerjaan yang kurang dimanfaatkan, yang menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan menganggur semakin meningkat. Teman-teman mahasiswa, materi ketiga pada pertemuan ini adalah status pekerjaan utama. Istilah status pekerjaan utama mengacu pada jenis pekerjaan yang utama atau pokok yang dijalani oleh seseorang dalam kehidupan profesionalnya. Ini mencerminkan aktivitas pekerjaan yang mendominasi waktu dan usaha seseorang, serta dapat menjadi sumber utama pendapatan mereka. Status pekerjaan utama dapat berubah seiring waktu karena perubahan karir, perubahan industri, atau perubahan dalam tujuan profesional seseorang. Berikut beberapa poin yang dapat menjelaskan mengenai status pekerjaan utama. Yang pertama, pokok pekerjaan. Status pekerjaan utama sering kali terkait dengan pekerjaan pokok atau utama seseorang. Ini adalah kenis pekerjaan yang menduduki sebagian besar waktu dan energi para pekerja. Contohnya, manajer pemasaran. Yang kedua, sumber utama pendapatan. Status pekerja utama juga dapat diidentifikasi berdasarkan sumber utama pendapatan seseorang. Misalnya, jika seseorang individu menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka dari pekerjaan sebagai konsultan IT, maka pekerjaan sebagai konsultan IT tersebut dapat dianggap sebagai status pekerjaan utama. Yang ketiga, konsistensi dan durasi. Faktor konsistensi dan durasi pekerjaan juga memainkan peranan dalam menentukan status pekerjaan utama. Yang keempat, keterkaitan dengan pendidikan dan keterampilan. Pekerjaan utama seseorang seringkali terkait erat dengan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya. Tempat kerja utama yang terdiri dari ya, seorang pegawai. Seorang pegawai adalah pegawai yang bekerja pada orang lain dan dibayar dalam bentuk uang atau barang. Yang kedua, pekerja keluarga di mana pekerja namun mendapat balas jasa tidak dalam bentuk uang atau barang. Yang ketiga, bekerja dengan bantuan membantu anggota keluarga atau pekerja sementara. Yang keempat, ada wira swasta. Jika karyawan bekerja secara mandiri dan tidak mempekerjakan orang lain di perusahaannya, itu termasuk wira swasta. Dan yang kelima, usaha yang memiliki karyawan dengan status tetap adalah usaha yang mempekerjakan karyawan tetap. Teman-teman mahasiswa, materi keempat pada pertemuan ini adalah penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang sering dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada pengangguran struktural, pengangguran teknologi, dan pengangguran ekonomi. Satu, pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Alasan utama terjadinya pengangguran struktural meliputi satu, perubahan struktur ekonomi, transisi dari ekonomi berbasis agrikultur ke ekonomi berbasis industri atau dari ekonomi berbasis manufaktur ke ekonomi berbasis jasa. Pekerja di sektor-sektor yang menyusut mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beralih ke sektor-sektor yang berkembang. Yang kedua, globalisasi, perpindahan produksi ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan di negara asal. Yang ketiga, perubahan demografis, misalnya peningkatan jumlah lulusan yang bersaing untuk jumlah pekerjaan yang terbatas, atau populasi yang menua yang mengurangi jumlah pekerjaan tertentu yang tersedia. Yang keempat, regulasi dan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang mengubah struktur pasar kerja. Seperti undang-undang baru atau perubahan dalam tarif dan perdagangan, yang kedua pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi terjadi ketika teknologi baru menggantikan tenaga kerja manusia. Alasan utama terjadinya pengangguran teknologi meliputi satu otomatisasi dan robotika. Pengangguran mesin dan robot untuk tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, misalnya lini produksi di pabrik yang digantikan oleh robot. Kemudian perangkat lunak dan kecerdasan buatan. Peningkatan dalam perangkat lunak dan kecerdasan buatan yang dapat melakukan tugas administratif, analisis data, dan bahkan tugas kreatif yang sebelumnya memerlukan intervensi manusia. Kemudian ada inovasi teknologi. Penemuan teknologi baru yang mengubah cara bekerja Dilakukan dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, misalnya e-commerce, mengurangi kebutuhan toko fisik dan tenaga kerja yang terkait. Yang ketiga, pengangguran ekonomi. Pengangguran ekonomi biasanya terkait dengan kondisi siklus ekonomi seperti resesi atau pertumbuhan ekonomi yang lambat. Alasan utama terjadinya pengangguran ekonomi meliputi satu: resesi ekonomi. Penurunan dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja karena permintaan barang dan jasa menurun. Yang kedua, krisis finansial, krisis finansial yang menyebabkan bank dan lembaga keuangan mengurangi pinjaman, yang pada gilirannya mengurangi investasi dan konsumsi, kemudian ada inflasi tinggi. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi, yang membuat perusahaan menunda perekrutan atau mengurangi jumlah pekerja. Ada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter ini yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu yang tidak efektif atau tidak tepat dalam memperburuk kondisi ekonomi dan mengurangi kesempatan kerja. Teman-teman semua, berdasarkan pemaparan materi hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu konsep pengukuran ketenaga kerjaan terdapat tiga pendekatan. Yang pertama, gainful worker approach. Yang kedua, labor approach, force approach. Yang ketiga, labor utilization approach. Kriteria ketenaga kerjaan disebabkan yang pertama dari sisi penduduk, yang kedua Usia kerja atau tenaga kerja di Indonesia minimum umur 15 tahun. Ketiga, angkatan kerja memperhatikan apa yang menjadi kegiatan utama penduduk pada usia kerja. Yang keempat, bukan angkatan kerja, yang kelima, bekerja. Yang keenam, pengangguran terbuka, yang ketujuh, pengangguran tersembunyi, dan yang kedelapan, setengah menganggur. Dalam status pekerjaan utama, Beberapa poin yang menjelaskan status pekerjaan utama: yang pertama, pokok pekerjaan; yang kedua, sumber utama pendapatan; yang ketiga, konsistensi dan durasi; yang keempat, keterkaitan dengan pendidikan dan keterampilan. Kemudian, ada, ada alasan terjadinya pengangguran, alasan yang pertama tadi masalah struktural; yang kedua, teknologi; dan yang ketiga, masalah ekonomi. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Salam, ujar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Eh, itu kayaknya si Dehan deh. Samperin ah. Han, ngapain kamu di sini? Eh, Adit, uh, iya nih, aku mau daftar ulang PB Unpam. Hah? Ini kan kampus hanya untuk orang biasa. Kok kamu mau sih daftar di sini? Oh, kata siapa aku daftar di sini karena jadwal yang bisa menyesuaikan waktu pekerjaanku biaya kuliah juga terjangkau mulai dari 200 ribu per bulan nah aku juga mau daftar nih kebetulan di sini biaya kuliahnya juga murah kan tapi ngomong-ngomong aku belum tahu nih mau ambil jurusan apa kamu sendiri tahu kan sejak SMA aku pengen banget jadi guru dan wirausahawan terkenal oh kalau itu aku tahu solusi terbaik buat kamu nah kemarin aku ketemu sama banner ini sesuai nih sama fashion yang kamu cari dit ah pas banget nih pendidikan ekonomi yuk kita sama-sama daftar ke PNB umpam dari masa depan bersama pundi pendidikan ekonomi Universitas Pangula